Hadis kita yang akan kita bicarakan pada muka surat 78 bab berkaitan tentang as-sidq ataupun benar, sama ada dari sudut benar dari sudut amalan maupun benar dari sudut kata-kata. Kita bicarakan hadis yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين Ya Rabbal Alamin. Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita pada pagi ini, nikmat masa yang memungkinkan kita untuk bersama-sama di dalam majlisil ilm ataupun di dalam majlis-majlis ilmu yang pastinya tidak akan ada sedikit pun kekurangan melainkan berkat ataupun melainkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan. Justru daripada hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini semuanya tidak memberikan apapun kebaikan, mal'unah, dikutuk, artinya tiada keberkatan di dalamnya. Dan apa yang terkandung di dalam isi-isi yang berada di dunia ini, melainkan ada tiga perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihannya apabila dunia yang Allah jadikan kepada kita mampu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Zikrullah, ingat kita kepada Allah, ataupun sesuatu yang berkaitan dengannya, wa'alimun, dan juga orang-orang yang berusaha untuk menjadi seorang yang berilmu. Dan kemudian yang ketiga, dengan menjadikan ilmu untuk menjadikan ataupun untuk membentuk diri kita ini menjadi orang yang berusaha untuk belajar.
Ketiga-tiga perkara ini adalah di antara perkara yang dapat memberikan kebaikan dalam hidup kita. Kita berusaha untuk belajar dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita seorang yang berilmu dan dapat beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini seperti mana biasa, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan ataupun dengan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, perbincangan kita berhenti pada muka surat 78, hadis yang keempat. Hadis yang keempat pada 31 hari bulan 1, bermakna bulan 2 kita tak dapat. Ya, ya, betul. Hadis yang keempat kan? Baik. Maknanya bulan 2 kita tidak sempat untuk bersama-sama. Ya? Tak, masih lagi dalam bab al-sidq, al-sidq. Pasal bila? Pada minggu bulan lepas saya tak dapat kedua-duanya kalau tak silap. Pada bulan Januari, pada bulan Februari saya tak dapat datang atas sebab kerja yang memang agak pek dan padat. Hari ini pun patutnya kena. Tapi hari ini tengok-tengok tadi senarai nama tak termasuk, alhamdulillah. Ya? Ada kot tiga. Empat terakhir. Keempat ke ketiga? Keempat. Tak apa, nanti saya akan tengok balik lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat untuk meneruskan, insya-Allah. Hari ini Saya terlupa nak bawa buku tersebut. Agak tergesa-gesa hari ini. Malam tadi pun kebetulan, malam tadi saya pun diminta untuk pergi ke sebuah tempat lah, menghadiri ajaran sesat tu. Tapi saya tak dapat nak datang. Hantar sahabat-sahabat lah untuk pergi. Dan malam tadi dikata majlis malam tadi agak meriah. Baik. Di ajaran sesat ni kalau nak cerita memang tidak akan, dia tidak akan habis. Saya rasa yang kes yang saya ceritakan berkaitan tentang bomoh yang pada bulan lepas kami pergi untuk meninjau dan menyiasat tu, itu masih lagi kes tersebut tidak selesai, sebab dia berkaitan rupanya dengan perkara jenayah ataupun jenayah lain. Bomoh tersebut tu dia rupa-rupanya dia berlindung di sebalik daripada kerja dia tu, dan memang dia ada menggunakan amalan-amalan sihir. Tetapi dia berlindung di sebalik itu, dia adalah seorang perompak dan juga pengedar dadah. Itu yang kami tak jangka lah. Sebab pada permulaan bila kami bawa siasatan tersebut, dia mengikut arahan-arahan yang diberikan. Kita minta supaya datang pergi ke pejabat agama, dia datang pada hari tersebut. Dan semasa datang tu kita bertanyalah tentang perkara tersebut. Cuma dia kata dia tak bawa IC. Jadi bila tanya mana IC-nya, letak dalam kereta, boleh turun sekejap tak dapatkan IC tersebut? Dia pun turun, dia kata dia jumpa di dalam kereta. Dia kata dalam kereta pun tak jumpa IC, mungkin tertinggal di rumah. Kami pun tertanya-tanyalah kenapa sampai tahap terlupa nak bawa IC kemudian dan sebagainya, seakan-akan menimbulkan satu persoalan.
Dan sesudah daripada itu kami bertanya, apa ni, Bomoh ni berkahwin berapa orang? Dia kata dia berkahwin dua orang. Isteri yang pertama berkahwin secara sah dan juga legal lah, maknanya mengikut undang-undang yang ada. Dan kami tanya, berkahwin di mana? Dia pun jawablah, saya berkahwin di Perak. Pada saat ketika itu, kita minta kepada sahabat telefon Jabatan Agama Islam Perak, dan Alhamdulillah senarai nama itu betul dan tepat. Kita dapatkan maklumat isteri yang kedua tu secara tidak sah melalui undang-undang, tetapi dia berkahwin secara sah dari sudut hukum, sebab yang menikahkannya adalah ayah ataupun wali kepada isteri yang kedua tersebut. Jadi dalam hal yang demikian, dari sudut kaedah tu dia telah melakukan satu kesalahan, dan kesalahan tu kita serahkan kepada bahagian penguatkuasa lah untuk membuat tangkapan dan sebagainya. Cumanya bila berkaitan dengan bila kita dapat maklumat berkaitan dengan IC tersebut, kita serahkan kepada polis untuk siasat siapa sebenarnya orang tersebut. Dan bila polis dapat siasat nombor IC tersebut tu, polis kata, ustaz tahu tak siapa dia ni? Jadi dia kata dia adalah perompak dan juga penagih dadah, pengedar dadah yang sedang kami buru lah, maksudnya nama tersebut. Tapi memang dari sudut percakapan memang lembut, duduk bercakap, nampak baik. Wajahnya bila ditunjuk, polis tunjuk wajah tersebut, betulkah wajah dia? Memang wajah dah berubah, sebab dahulu agak kurus sedikit lah dan berambut pendek. Dan kali ini masa kami panggil tu, rambut dia panjang, cuma diikat, dan wajah dia agak besar sedikit. Tapi wajah tu tetap tidak akan berubah dari sudut matanya dan sebagainya. Ini di antara perkara yang berlaku. Sebab kami nak kaji itu kerana dia menimbulkan persoalan. Bila dia memberitahu bahawa Allah ada dalam diri aku, aku adalah Allah, dan kemudian dia kata bayi tersebut, bayi yang lahir ketika itu, bayi kepada anak dia lah, dia kata, terima kasih Tuhan kerana kamu telah membentuk diri kamu dalam bentuk seorang bayi. Itu di antara perkataan-perkataan yang lahir. Dan isunya bukan tu, tapi pengikut dia ramai, pengikut dia ada. Dan akhirnya kami kesan lah dalam Facebook yang ada tu. Sebelum sempat dia delete balik Facebook tersebut, tapi Facebook tu ada pada kami, kita dapat. Dan kita panggil, dia pun ceritalah. Dia kata, betul, kamu belajar daripada mana? Saya belajar daripada sekian, adalah daripada guru dia. Guru dia tak sempat lagi kami temui, tapi bila dengar je, bila dapat berita yang dia ni terlibat dengan jenayah, kita serahkan teruslah kepada pihak polis. Jadi ini di antara beberapa isu-isu yang berlaku. Sehinggakan ta'asub yang saya sebutkan dahulu, wanita, ada seorang wanita yang dia berubat kepada Tok Bomoh tadi tu, akhirnya dia minta cerai daripada suaminya sebab dia tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan akhirnya dia duduk bersama-sama di rumah guru tersebut ataupun Bomoh tersebut, dia duduk di situ. Dan bila kita panggil, bawa semasa kami nak buat tangkapan dalam baru-baru ni, pergi ke rumah dia. Jadi waktu itu kebetulan seakan-akan dia syak akan kehadiran kami ketika itu, tak tahulah daripada mana. Tapi bila tengok Bomoh tersebut tidak ada, kita ambil sekali isteri dan juga wanita yang sakit ataupun pesakit dia tu. Dan semasa kami sampai di sana, sebenarnya kita arahkan kepada seorang wanita untuk menyamalah, duduk kata nak berubat. Memang yang mengubat adalah isteri dia, termasuklah yang mengubat wanita tersebut yang datang tu, yang kami minta supaya datang tu, yang mengubatnya adalah wanita yang sakit tu. Dia tak perasan. Semasa sesi soal jawab ada tu, kita panggil, ada beberapa orang sahabat anak yang berada di belakang tu, dia tak perasan. Jadi tanyalah, puan ni siapa? Dia kata dia pun perawat juga yang merawat pesakit tersebut. Hari tu masa di Jabatan Agama, dia kata dia adalah pesakit, dia sakit dan dia berubat. Tiba-tiba boleh bertukar menjadi orang yang berubat. Dia boleh berubah ketika itu. Dan semasa dibawa dalam tahanan di Jabatan Agama Islam Selangor, kita bawa di sana, ada bilik tahanan. Jadi semasa berada di sana tu, dia telah menghantar WhatsApp tu kepada ahli keluarganya yang telah mengganggu. Dia menganggap bahawa dia ditahan ataupun wanita tersebut tadi yang sakit tu, yang akhirnya dia mengikut kepada Bomoh tersebut, dia menganggap bahawa ahli keluarganya lah yang telah menimbulkan permasalahan dan telah membuat aduan di Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi dia kata apa dalam perkataan tu, dia kata, wahai jin-jin, aku serahkan kepada engkau untuk mengganggu ahli keluarga aku ni, begini, 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 semua tu. WhatsApp tu ada pada kami, kami duduk tengok satu persatu. Maknanya memang dia masih lagi mengamalkan ajaran-ajaran yang pelik-pelik, amalan-amalan tersebut. Wallahu'alam, saya tidak pastilah bab tersebut. Cuma dimaklumkan oleh pihak keluarganya yang ketika itu dia cuba membuat aduan, sebab dia menganggap kata-kata tersebut adalah suatu ugutan daripada wanita tersebut. Jadi bila dia nak buat tu, ketika itu ada salah seorang kakaknya, saya ingat kakaknya ketika itu, dia nak buat aduan lah. Semasa nak buat aduan tu, seakan-akan tulisan tu tak nampak.
ditulis dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan ada unsur-unsur yang berlaku lah. Kata-kata itu kami simpan. Ya, maknanya memang ini di antara salah satu perkara yang berlaku dan kita cukup bimbang dengan masyarakat kita pada hari ini yang semakin membarah dari sudut fahaman-fahaman yang ada. Belum lagi dengan lepaknya tentang apa lepak dia menjual ya buku ada dekat apa pameran kan? Siapa yang pergi? Ada nampak? Di pesta buku di Selangor. Tetapi kita akan cuba dapatkan sebab kita nak buat tangkapan ni tak boleh tangkap terus. Kena bawa dahulu buat siasatan betul tak apa yang disampaikan dan kemudian sesudah tu kita nak bawa ke jawatan kuasa pengawalan akidah terlebih dahulu. Bila dapat endorse ataupun keputusan daripada jawatan kuasa pengawalan akidah, mereka bersidang membuat keputusan, keputusan tu kita akan bawa ke jabatan mufti dan jabatan mufti ketika itu telah meluluskan ataupun membuat mewartakan sebagai ajaran sesat, barulah bahagian penguatkuasa akan membolehkan mereka membuat tangkapan. Jika tidak nanti menyalahi undang-undang. Kita main duk tangkap, ya ustaz kenapa tak tangkap? Memang senang kita kata nak tangkap begitu saja, nanti kita yang kena saman balik. Ada kaedah undang-undang ni pun dia orang pandai juga dari sudut amalan ataupun perkara-perkara tersebut. Baik, wallahu a'lam. Tapi ini semakin berkembang ni banyaklah. Ada yang kes pula yang berlaku. Ini cerita pasal kes pula macam. Tak masuk. Dia ada kes yang berlaku pula. Masalah yang berlaku ada seorang Hindu buat aduan ke Jabatan Agama. Jiran-jiran Hindu. Kemudian sebelah tu seorang Muslim lah, Muslimah lah perempuan. Dia buat aduan apa? Dia kata jiran sebelah ni disebutlah nama-nama sekian-sekian ni, dia telah mengamalkan sihir. Tanya pada Hindu tu buat aduan, dia kata kenapa, macam mana boleh tahu sihir? Pertama dia ada buat perniagaan di rumah dia tu, tapi perniagaannya semakin lama semakin tak laris. Dia kata jiran sebelah yang mengenakan, macam mana boleh tahu? Sebab dia kata ada digantungkan satu kain berwarna kuning di belakang rumahnya oleh jiran tersebut. Jadi dalam hal tersebut tu dia mengadu kepada kami lah. Kita pun duk buat siasatan pergi ke rumah perempuan tersebut tu, memang tak ada, tak nampak. Tapi masih aduan tu berterusan lagi, masih lagi ada nak melihat perkembangan. Maknanya memang sensitif juga, maknanya non-Muslim ni dia juga sensitif tengok orang-orang Islam ni kalau sekiranya mereka melakukan beberapa amalan-amalan yang meragukan. Baguslah dari sudut tu. Tapi ada juga kes di mana non-Muslim juga dia mengadu bila rumah di sebelah tu ada buat majlis-majlis zikir dan sebagainya, malam buat bising. Dia ada kes menggunakan apa gendang lah kan, ataupun apa bukan tabla, time marhaban ke dan sebagainya, buat aduan pada kami. Kata Allah, buat tersebut pun kami juga kena siasat kali tersebut. Wallahualam. Baik. Dan untuk tambahan, saya rasa saya dah maklumkan di R&D ni mana-mana pertubuhan-pertubuhan Islam ataupun mana-mana pertubuhan silat yang berkaitan dengan Islam dan juga mana-mana rawatan-rawatan Islam, kalau mereka berurusan dengan ROS, maka mereka kena mendapatkan terlebih dahulu pengesahan daripada Jabatan Agama Islam. Maksudnya di R&D. R&D akan siasat terlebih dahulu nak tengok betul ataupun ada tak membawa unsur-unsur kesesatan, dan kita yang akan memberikan sokongan kepada pertubuhan-pertubuhan tersebut untuk menentukan boleh ataupun tidak, dan terpulang kepada ROS untuk menerima pendaftaran tersebut ataupun tidak. Jadi kamilah yang akan membuat siasatan terlebih dahulu tentang hal-hal tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik, yang lain insyaAllah nanti kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang. Hadis kita yang akan kita bicarakan pada muka surat 78, bab berkaitan tentang as-sidq ataupun benar, sama ada dari sudut benar dari sudut amalan maupun benar dari sudut kata-kata. Kita bicarakan hadis yang keempat. An Abi Thabit wakila Abi Sa'id wakila Abi Al-Walid سهل ابن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. Daripada Abi Thabit, ni gelaran
ataupun kunyah kepada siapa? Sahal ibn Hunayf. Dalam suatu riwayat dia disebutkan dengan nama Abi Sa'id. Maknanya bila sebut Abi Thabit, itu Sahal ibn Hunayf. Abi Sa'id, Sahal ibn Hunayf, wakila, dan dikatakan dalam satu riwayat yang lain disebut dengan nama Abil Walid. Abil Walid, yaitu Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu, dan dia pernah menyaksikan peperangan Badar. Wahuwa Badriyun. Badriyun itu sifat yang ada pada Sahal ibn Hunayf. Maknanya Sahal ibn Hunayf ini turut serta bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar Al-Kubra. Bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimatikan dalam keadaan syahid, dan permohonannya itu dengan cara yang sebenar-benarnya, maksudnya ikhlas, ballaghahu Allahu nascaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan orang itu manazil asyuhada, ke peringkat orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Baik, jelas dalam hal ini, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal ibn Hunayf. Siapa dia Sahal ibn Hunayf? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Ansar ataupun daripada kalangan Ansar. Maknanya dia duduk di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu ini dia dipersaudarakan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini dipersaudarakan. Dan beliau sempat untuk melihat pemerintahan ataupun hidup pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang keempat, ya, Khulafaur Rashidun. Kemudian Sahal ibn Hunayf ini adalah merupakan seorang yang begitu kuat ataupun begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam peperangan Uhud. Ketika mana kita tahu dalam peperangan Uhud ini ramai di kalangan para sahabat yang lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kerana mereka berada dalam keadaan dikepung, tentera musuh berada di atas. Khalid ibn al-Walid sebelum memeluk ajaran Islam ketika itu sebagai pakar dalam bidang pemanah ataupun dalam pasukan pemanah pihak musuh ketika itu telah melontarkan peluru ataupun istilahnya mata panah-panah tersebut itu kepada kelompok orang-orang Islam, dan pasukan Islam ketika itu berpecah. Tapi Sahal ibn Hunayf di antara orang yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga turut dalam pelbagai bentuk ataupun keseluruhan peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah merupakan seorang yang miskin, fakir. Sebab itu semasa berlakunya peperangan Badar, dalam peperangan Badar lah, sebab Uhud kalah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat harta rampasan tersebut. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ghanimah sebahagiannya itu kepada Sahal ibn Hunayf. Termasuklah semasa dalam peperangan ataupun dalam usaha untuk memerangi Bani Nadir. Kita tahu orang-orang Yahudi yang berada di bumi Madinah, mereka begitu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari jalan bagaimana nak menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan satu demi satu daripada kabilah Yahudi ataupun kelompok-kelompok Yahudi yang bermula dengan Bani Nadir itu sendiri, kemudian diikuti dengan Bani Quraizah jika tidak silap, dan kemudian diikuti dengan Bani Qainuqa, kesemuanya dibuang daripada bumi Madinah akibat daripada penderhakaan ataupun permusuhan yang dimulakan oleh mereka untuk memusuhi umat Islam yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam peperangan ketika Rasulullah mengepung Bani Nadir, ketika itu akhirnya Bani Nadir keluar, mengalah dan tewas ketika itu. Harta-harta yang ada sebahagiannya itu diberikan kepada Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk syahadah. Ya Allah, kau jadikanlah aku ini orang yang syahid di jalan-Mu. Ini permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak berlaku peperangan ketika itu, kita tidak menjadi orang yang mempertahankan agama Allah dalam bentuk peperangan,
Tetap sahaja ketika matinya kita ataupun meninggalnya kita, tetap kita dianggap sebagai orang-orang yang syahid. Ha, sebab itu kena ada cita-cita di kalangan kita ini untuk syahadah fi sabilillah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid ini banyak kategorinya. Pertamanya, kenapa dinamakan sebagai syahid? Sebab apa dinamakan sebagai syahid? Ulama menyatakan di antaranya apabila Allah menyebut dalam surah An-Nisa, jika tidak silap ayat 69. Ya Allah katakan, "Wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'ama Allah, mereka itu akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia orang yang Allah berikan nikmat? Para nabi, minan nabiyyin. Yang kedua, orang yang Allah berikan nikmat nanti dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, siddiqin, golongan orang-orang yang bersifat benar. Dan kemudian yang ketiga, syuhada. Jadi kalimah syuhada ini, dan kemudian di hujungnya adalah orang-orang yang salih. Kalimah syuhada itu kebanyakan jumhur al-mufassirin, kebanyakan ulama-ulama mufassirin menyatakan syuhada itu adalah merujuk kepada orang-orang yang berilmu. Sebab apa? Orang yang berilmu itu, tadi saya sebut apa yang dimaksudkan dengan syuhada. Maksud syuhada itu daripada kalimah syahid. Syahid maksudnya adalah menyaksikan. Jadi maksud menyaksikan ni apa dia? Orang-orang yang berilmu, dia menyaksikan segala hukum-hukum yang telah pun Allah Subhanahu wa taala atur, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berilmu, dia dapat menyaksikan yang halal dan juga yang haram. Apa dia perkara-perkara yang haram disebutkan satu persatu. Jadi orang yang berilmu mengetahui. Sementara orang yang tidak berilmu, macam mana nak tahu? Mereka tidak mungkin akan dapat mengetahui. Justru itu mereka dikenali dengan nama syuhada ataupun orang-orang yang menyaksikan. Yang kedua, kalimah syuhada ini dia merujuk kepada penyaksian yang akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Allah dan para malaikat ini dia menyaksikan ke atas orang-orang yang syahid mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala itu, bahawa mereka adalah merupakan orang-orang yang Allah saksikan kebenaran yang ada pada diri mereka. Allah saksikan mereka nanti bila? Pada hari kiamat. Oh, dia ni adalah merupakan orang yang mempertahankan agama aku. Maka kerana itu dia dinamakan dengan nama syahid. Maknanya siapa dia menyaksikan? Allah dan para malaikat menyaksikan akan amalan-amalan mereka akan dibuktikan nanti pada hari kiamat kelak. Sementara yang ketiga, kenapa mereka dinamakan dengan nama syahid? Kerana mereka saat ketika mereka itu meninggal dunia, hakikatnya mereka sebenarnya tidak meninggal. Dan mereka hidup ketika itu. Dalilnya di mana? Beberapa dalil daripada Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu katakan, لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, bagi orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, akan tetapi kamu tidak merasai, kamu tidak tahu yang mereka itu hidup. Sebab kita tak nampak, tapi mereka nampak akan kita. Bahkan ketika itu mereka dihidupkan, roh mereka itu seperti mana yang saya dah sebutkan dahulu, roh mereka itu telah pun bergerak mengelilingi syurga Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya ada di kubur, tapi roh mereka itu sudah pun melihat perjalanan ataupun segala hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab itu tidak ada manusia yang akan memohon kepada Allah ataupun diberikan peluang oleh Allah untuk hidup di dunia, lantas ketika itu mereka inginkan untuk hidup di dunia, melainkan orang-orang yang syahid. Kita ni kalau katakan dah meninggal, tiba-tiba saat meninggal tu malaikat dah beritahu kepada kita, kamu jangan bimbang, kamu daripada kalangan ahli syurga. Rasa-rasa diminta, malaikat kata ketika itu nak hidup balik tak? Confirm kita dah minta, tak payahlah. Dah cukup lah tu, susah dah dulu di dunia ni. Ya Allah, nak jaga sembahyang tu bukan main susah. Nak puasa sunat bulan Rejab ni payah juga, makan selalu sebabnya kan, sediakan makan. Baik, jadi dalam keadaan demikian memang susah. Kita ni payah untuk dibangkitkan ataupun nak hidup semula di dunia bila dah melihat syurga. Tapi orang-orang yang syahid ini, apabila dia meninggal ketika itu, apabila mereka syahid, waktu itu kalau diminta untuk hidup semula di dunia, mereka akan minta kepada Allah diberikan peluang untuk hidup hatta sampai 10 kali pun dia nak hidup di dunia ini. Kenapa? Sebab mereka telah pun melihat syurga Allah. Kalau boleh mereka nak naik lagi tingkatan mereka, naik lagi tingkatan mereka itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehebatan orang-orang yang syahid. Dan dalam ayat yang kedua pula pada surah An-Nisa,
Allah mengatakan wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menganggap orang-orang yang terbunuh dalam peperangan mempertahankan agama Allah itu mereka adalah orang yang mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Rezeki itu mencurah-curah, Allah berikan kepada orang-orang yang syahid. Kerana itu kalimah syahid ini memberikan tiga pengertian seperti mana yang saya nyatakan tadi. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang memohon kepada Allah, mintalah pada Allah, ya Allah, kau jadikanlah aku ini orang yang syahid di jalanmu itu, sama ada syahid dari sudut ilmunya, syahid dari sudut yang penting dia berkait dengan perkara yang membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bilangan syahid-syahid ini, syahid yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang berjuang mempertahankan agama Allah sekalipun pada titisan darah mereka yang terakhir, ini disebut dengan syahid fi sabilillah. Ada syahid-syahid yang lain. Syahid yang lain ketika menuntut ilmu meninggal. Waktu saat ketika kita sedang berusaha untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, itu juga dianggap sebagai syahid. Mereka yang mempertahankan hartanya juga dianggap sebagai syahid. Seorang wanita yang saat ketika dia berada dalam keadaan mengandung tapi meninggal semasa berada ketika melahirkan anak tersebut, ataupun saat ketika mengandung meninggal, ketika itu juga mereka dianggap sebagai orang yang syahid. Mereka yang tenggelam dalam lautan, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mati dalam keadaan lemas ketika itu tenggelam di lautan, gharik, yang disebut dengan kalimah gharik, itu juga dianggap sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun syahid, kalimah syahid itu disebut. Baik. Selain daripada itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, penting juga dalam hadis ini dia berkaitan tentang persoalan niat. Justru itu kita ni dalam apa juga keadaan, tolong tajdid, perbaharui niat yang ada pada diri kita. Kadang-kadang saat ketika kita bergerak tadi pergi ke masjid, kita terlupa untuk meniatkan sesuatu. Sebab itu nak memperkukuhkan niat kita ni bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dia bermula dengan mulut ni. Sebab itu kita sebut ni, aku buat ni kerana Allah, aku lakukan kerana Allah. Waktu ketika kita menyebut, hati kita akan mengikrarkan dan mengiyakan apa yang kita sebut. Kerana itu Islam mengajar pada kita ini, sebut perkataan-perkataan yang membawa kebaikan dari sudut amalan-amalan yang kita lakukan. Ya Allah, aku lakukan, aku bergerak hari ini, ya Allah, untuk menuju ke rumah Allah. Tujuannya aku ingin mendapatkan ilmu kerana-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, niat kita akan terus bergerak dan mengalir. Kita niatkan, mudah-mudahan niat seumpama ini akan memberikan suatu kebaikan kepada kita. Walaupun saat ketika meninggal disebut dalam hadis ini, sekalipun saat ketika meninggalnya itu berada di atas katil. Subhanallah. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil, pengajaran daripada hadis yang keempat. Di antaranya, apa yang disebut yang pertama, kebenaran atau kejernihan hati, sidqul qalbi, merupakan sebab tercapainya apa yang dicita-citakan. Tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kebaikan yang diingini sekalipun tidak terlaksana. Walaupun tak terlaksana, ya Allah, tengok nak menunaikan ibadah haji sebagai contohnya, tapi tak dapat lagi, tak dapat nak melaksanakan niat, ya Allah, kau permudahkanlah urusanku ini untuk menunaikan amalan tersebut. Ya Allah, kau berikanlah peluang kepadaku untuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau berikanlah peluang kepadaku untuk menunaikan ibadah haji. Niat tersebut sekalipun tidak dapat kita laksanakan, tetap pahala niat tersebut itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini nak memberikan penekanan kepada kita tentang soal hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Allah mengatakan jelas daripada Al-Quran, di hari yang mana langsung tidak memberikan manfaat, mal wala banun, harta kita pada hari kiamat kelak, banyak mana pun harta yang kita simpan, kita nak bayar kepada Allah, Allah tak akan terima pun apa pun pemberian-pemberian yang kita berikan, biarpun wang kita berbilion yang kita miliki, tetap tak memberikan manfaat. Anak-anak kita juga tidak akan memberikan manfaat nanti pada hari kiamat kelak, melainkan Allah mengatakan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera, dengan memberikan isyarat kepada kita, jaga hati kita selalu, bersihkan selalu hati yang ada pada diri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan tentang kejernihan hati yang kita miliki. Kemudian yang kedua, galakkan memperolehi syahadah
dan ikhlas dalam mendapatkannya. Hadis ini juga memberikan kepada kita galakan kerja kita untuk mendapatkan syahadah, penyaksian daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan syahadah yang tertinggi tadi seperti mana yang saya katakan, iaitulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, doa yang dahulu kan, itu yang diajar ataupun pernah disebutkan oleh salah seorang ulama terdahulu, Syahid Imam Hasan Al-Banna. Beliau mengajar doa tersebut, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati. Dia punya dalil itu ataupun doa tersebut, dia kata apa? Tolong matikanlah hati-hati ini dalam keadaan bersaksi ataupun bersyahadah kepadamu, menyaksikan akan dirimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Terbaik doa tersebut, amalkan doa seumpama ini. Doa itu disebut dengan nama doa Rabithah. Doa Rabithah ni maksudnya apa? Doa nak mengikat hati-hati kita ni. Hati kita ni payah kita nak ikat sebab dia tak boleh nak pegang. Ni kalau katakan saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan masing-masing pegang tangan, boleh tak pegang tangan semua? Boleh. Masing-masing boleh pegang tangan. Saya ingat dalam forum baru-baru ni bersama dengan Ustaz Zul Ramli, kami berdua waktu itu. Jadi waktu itu Ustaz Zul dia kata, tolong pegang tangan masing-masing. Boleh tak? Masing-masing pegang tangan. Kemudian katakan pada sebelah kawan teman tu, aku sayang kepadamu kerana Allah. Boleh sebut demikian? Boleh. Tapi hati, boleh tak kita kata begitu? InsyaAllah, insyaAllah, tapi belum tentu lagi. Belum tentu lagi, pandang muka wajah kawan, menyampah betul. Kadang-kadang berlaku demikian rupa. Tapi kat mulut kita boleh kata, aku sayang kepadamu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapalah hari ini boleh pegang-pegang tangan pula untuk sebut demikian kan? Tapi tidak berlaku di sini. Sini semua baik-baik berlaku insyaAllah. Satu masalah virus tu yang timbul persoalan tu. Ada satu fatwa yang dikeluarkan berkaitan tentang virus ni, solat Jumaat, solat Jumaat tidak menjadi wajib jika sekiranya virus tersebut itu dia melata. Itu ada satu fatwa yang dikeluarkan. Saya tak ingat. Jika sekiranya betullah berlaku ketika itu virus sedang melanda, maka boleh menyebabkan dengan sebab apa? Hubungan yang berlaku melalui mulut, melalui pegang sentuhan tersebut. Maka ketika itu oleh kerana darurat yang lebih besar, maka solat Jumaat ditukar menjadi solat biasa Zuhur sahaja, tunaikan di rumah, disebabkan akibat daripada penyakit yang sedang melanda. Itu yang sekarang ni pun kita risau juga sebab sekarang ni dah masuk kepada fasa yang kedua kan. Dia dah mula sedikit demi sedikit berlaku. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada wabak tersebut. Dan ada kaedah yang disebut oleh sebahagian teman-teman, saya tak pasti kaedah tersebut sebenarnya kalau kita berpegang dengan kaedah Islam itu sendiri pun insya-Allah Allah boleh jaga kita. Wuduk selalu, ambil wuduk tu, jaga kita, wuduk kita jaga insya-Allah. Salah satu di antara prevent lah, maksudnya di antara salah satu perkara yang dapat menjaga diri kita ni daripada wabak-wabak tersebut, di samping kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang ketiga, Allah memuliakan umat terakhir dengan melakukan sedikit amalan namun memperolehi darjat yang tertinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya niat sahaja. Tapi dengan niat perbuatan tersebut tak tercapai lagi, tetap Allah memberikan kepada kita saham dan ganjaran yang begitu besar. Sebab itu niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, adapun setiap amalan itu dengan niat. Yang penting niat itu dengan keazaman yang ada pada diri kita. Ada orang dia niat juga tapi tak ada keazaman. Itu tak boleh. Ada azam ni. Niat nak berpuasa hari ni. Niat tadi dah rasa dah makan ke belum ya? Rasa belum makan lagi, niat. Ada keinginan. Contoh. Tapi tiba-tiba di pertengahan, ya Allah, memang tak dapat pula nak kawan. Niat tu azam tu ada kan? Paling tidak sekurang-kurangnya adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan keazaman yang kita lakukan. Buat sedikit, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewanya buat sedikit, pahala yang berlipat kali ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Al-Quran baca hanya sekadar 2-3 huruf sahaja daripada Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim.
duduk begitu dapat pahala. Satu huruf 10 kali ganda. Duit walaupun 5 sen, sekarang jarang nak jumpa 5 sen. 10 sen pun dah jarang dah nak ditemui. Masukkan saja dalam tabung. Peti tabung sedekah sebagai contohnya. Walaupun 10 sen, tapi 700 kali ganda diberikan oleh Allah sebagai had minima. Kalau niat kita memang ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah akan terus menambahkan lagi pahala tersebut. Sedikit amalan kita tapi lebihan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara beberapa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya hadis berikutnya, hadis yang kelima. Baik, seingat anak syahid itu disebut hanya dua sahaja. Pertama disebut dengan nama syahid akhirat, dan yang kedua adalah syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat ni apa dia? Iaitulah syahid, mereka ini ketika mereka meninggal, mereka tetap dilaksanakan dari sudut urusan jenazah itu seperti mana urusan manusia biasa. Dia dimandikan, dia dikafankan, dia ditunaikan solat, dan kemudian dia dikebumikan. Itu urusan-urusan jenazah itu serupa. Syahid ini siapa dia? Tadi yang saya sebutkan, meninggal kerana sebab menuntut ilmu, meninggal dengan sebab mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan dirinya, meninggal dengan sebab tenggelam di lautan tadi, ataupun seorang wanita yang meninggal dengan kandungan yang bersama dengannya. Maka ini di antara syahid ataupun disebut dengan nama orang yang syahid, tapi syahid ini disebut dengan nama syahid akhirat. Allah akan menyaksikan mereka di hari akhirat kelak. Sementara syahid dunia dan juga akhirat itu khusus kepada mereka yang berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan untuk membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka berusaha untuk menghapuskan umat Islam itu sendiri. Jadi semasa mereka berada di dunia, waktu ketika mereka meninggal, ketika mereka syahid, waktu itu mereka dimandikan tak? Jawapannya mereka tidak dimandikan. Mereka dikafankan? Tidak. Dengan pakaiannya itulah disolatkan dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam liang lahat dengan pakaian yang berdarah ketika itu. Sebagai saksi nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, darah-darah mereka akan dihidu ataupun akan bertukar bauannya menjadi bauan kasturi. Dan pakaian-pakaian mereka itu akan mewangi ketika itu untuk menjadikan diri mereka telah bersaksi bahawa mereka telah mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dikenali dengan nama syahid dunia dan juga akhirat. Jadi kalau katakan yang pertama tadi disebut dengan nama syahid akhirat, sementara syahid dunia dan akhirat mereka yang ada keistimewaan semasa mereka berada di dunia ini saat ketika mereka kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما بين بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس Baik, faqala lish mana tadi? Faqala lishamsi innaka ma'muratun wa ana ma'mur, Allahumma ihbisha 'alaina. Fahubisat hatta fataha Allahu 'alayhi, fajama'a al-ghanaima, faja'at ya'ni an-nara lita'kulaha, falam tat'amha. Faqala inna fikum ghululan, falyubay'ni min kulli qabilatin rajulun. فلزقت يد رجل بيده
Faqala fikumul ghulul fal fal tubayyani qabilatuk falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadih faqala fikumul ghulul faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min adh-dhahab fawada'aha faja'at an-naru fa'akalatha falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa 'ajazna fa ahallaha lana muttafaqun 'alayh. Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlewat untuk memeluk ajaran Islam, kita dah bicarakan tentang Abu Hurairah, juga di antara ahli Suffah yang duduk bersebelahan dengan Masjid Nabawi, ya. Baik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi dari golongan beberapa nabi akan berperang. Kemudian ia berkata kepada kaumnya, siapa nabi tersebut? Ada riwayat dia itu adalah merujuk kepada Yusha' ibn Nun. Yusha' ibn Nun ini ada riwayat dia adalah merupakan seorang nabi, dan ada riwayat Yusha' ibn Nun itu dia hanyalah bukan seorang nabi, tapi dia adalah merupakan pengikut kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah waliullah. Tapi ada yang mengatakan dia juga nabi, sebab sesudah daripada Nabi Musa alaihissalam wafat, ketika itu digantikan oleh Yusha' ibn Nun. Kenapa? Sebab para anbiya ini dia ramai, dan bilangannya dalam riwayat, sebuah riwayat mengatakan ada seramai 124,000 di kalangan para malaikatullah. Maknanya bilangan mereka banyak. Allah menyebut dalam Al-Quran hanya 25 para nabi ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Wa minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsushum alayka. Allah mengatakan di kalangan mereka itu ada yang kami sebutkan cerita mereka, ada di kalangan mereka yang kami tidak pun membawakan tentang kisah mereka. Baik, jadi ada riwayat mengatakan yang disebut nabi di sini adalah merujuk kepada Yusha' ibn Nun. Dalilnya di mana? Sebab ada dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syamsa la tuhbas." Sesungguhnya matahari itu tidak mampu untuk ditahan, berhenti ke atas mana-mana manusia. Semenjak daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman kita, matahari ini dia sentiasa berpusing dan beredar. Tak pernah matahari berhenti dari sudut peredarannya mengikut orbit yang telah ditentukan oleh Allah, tapi dia berlaku kepada seorang manusia yang bernama Yusha' ibn Nun, ya. Pada beberapa malam ketika Yusha' ibn Nun ini berjalan untuk menuju ke Baitul Maqdis. Itu dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedemikian rupa, dan ia disebut juga di dalam hadis ini. Baik, apa kata daripada Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi dari golongan beberapa nabi akan berperang. Kemudian ia berkata kepada kaumnya, "Janganlah mengikutiku. Janganlah mengikutiku. Mengikuti peperanganku ini seorang lelaki yang baru berkahwin dan belum berkumpul, padahal ia ingin mengumpulinya, menggaulinya ataupun ingin bersama dengan pasangannya." Baik. Seterusnya, "Dan jangan orang yang membina rumah dan belum selesai binaannya untuk mengikuti nabi tersebut dalam peperangan." Kemudian seterusnya, "Seorang yang membeli ternak kambing ataupun unta sedang mengharapkan anaknya," maknanya unta tersebut bunting, "dan menanti dan menunggu akan kehadiran anak tersebut." Khalafat, ya, disebut dengan khalifat. Bukan khalifat ni, khalafatin, ya. Baik, maka berangkatlah nabi itu dengan sahabatnya. Maka ketika telah mendekati dusun yang ditujunya kira-kira pada waktu asar ataupun hampir terbenam matahari, maka nabi itu berkata kepada matahari, "Sesungguhnya Allah diperintahkan, sesungguhnya adalah diperintahkan, dan saya pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah jalan matahari itu di atas kita." Kemudian matahari itu tertahan jalannya sehingga Allah memberikan kemenangan kepada nabi tersebut. Berarti waktu itu nabi tersebut minta kepada matahari supaya berhenti sebelum terbenam. Ketika itu, "Tahanlah wahai Allah Subhanahu wa taala." Matahari ketika itu pun tertahan sehinggalah dia mengharapkan agar kemenangan itu berpihak kepada nabi tersebut. Beliau mengumpulkan banyak harta rampasan. Kemudian datanglah api untuk makan harta rampasan tadi.
Tetapi ghanimah harta rampasan itu tidak dimakannya. Pada zaman sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan bagi mereka sekiranya berlaku peperangan itu tidak boleh diambil oleh para nabi. Maksudnya para rasul ketika itu bila berjuang, mereka tak halal untuk memakan harta rampasan perang. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menghalalkan. Kan ada lima perkara yang Rasulullah sebutkan? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Sesungguhnya aku telah diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan lima keistimewaan tersebut pada mana-mana nabi sebelum daripada aku. Di antaranya daripada lima perkara, sebab saya terlupa lima perkara tersebut. Di antaranya yang pertama berkaitan dengan ibadah solat. Dahulu kalau solat, orang-orang yang terdahulu mereka kena bersolat pada tempat-tempat ibadah masing-masing. Dia tak boleh solat di mana-mana tempat. Kita mana-mana tempat pun ni, pergi bekerja dekat kebun contohnya, tengok-tengok dengar suara azan waktu itu, boleh tak tunaikan di kebun? Boleh. Yang penting kawasan tersebut bersih dan suci daripada sebarang bentuk najis yang ada. Hatta termasuk di tepi-tepi jalan, walaupun hukumnya adalah makruh ketika itu, masih lagi sah solat kita untuk kita laksanakan. Di mana-mana tempat adalah halal untuk kita tunaikan. Kemudian antara lain disebut ketika itu, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku itu adalah harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu Allah halalkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak dibenarkan. Jadi dalam hal inilah yang dibuktikan bagaimana caranya untuk mengetahui dalam bab harta rampasan tersebut itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Allah akan menjadikan harta rampasan tersebut terbakar. Baik. Kemudian berkatalah Nabi itu, sesungguhnya ada di antara kamu pengkhianat menyembunyikan harta rampasan. Ghalul, ghalul itu artinya khianat terhadap harta rampasan tersebut. Maka dari itu hendaklah berbaiah padaku. Lalu ada seorang lelaki yang lekat tangannya dengan tangan Nabi tersebut. Setiap seorang daripada mereka itu semuanya berbaiah kepada Nabi tersebut. Dan bila berbaiah, tangan mereka itu melekat dengan Nabi tersebut, melekat. Jadi bila melekat ketika itu, apa kata daripada falazikat yadu rajulin biyadihi, dan ketika itu melekatlah tangan tersebut dengan tangan Nabi tersebut. Waktu itu barulah dia tahu, kamu ni telah menipu, kamu telah mengambil harta rampasan tersebut secara tersembunyi. Itu yang dikatakan dalam hadis fikum al-ghulul. Baik. Kemudian apa lagi yang disebutkan pada saat ketika itu selanjutnya? Mana tadi? Tak nampak dah. Tak dimakannya? Tidaklah. Okey. Nabi itu lalu berkata lagi, nah, sesungguhnya di kalangan kabilahmu. Okey. Sesungguhnya di kalangan kabilahmu itu ada yang berkhianat. Oleh sebab itu, hendaklah seluruh orang daripada kabilahmu berbaiah kepadaku. Selanjutnya ada dua ataupun tiga orang yang tangannya itu lekat dengan tangan Nabi itu. Lalu beliau berkata, kamulah yang berkhianat. Kemudian mereka mengeluarkan emas sebesar kepala lembu. Besar tu. Itu sembunyi kat mana tu? Orang-orang Arab ni, tuan-tuan, yalah, kalau kita tengok pun tak mustahil. Cuba tuan-tuan perasan tengok di viral sekarang ni. Pergi ke pasar raya tu, muslimat dia pakai jubah besar tu kan. Rupa-rupanya dekat bawah tu TV pun boleh diambil. Masuk berjalan, orang tak perasan. Tapi bila dapat kesan tu, keluarkan TV boleh keluar daripada celah inilah pohonnya ketika itu dikeluarkan. Macam mana dia berjalan pun tak boleh bayang. Dan kalau tengok orang-orang Arab pun begitu juga, dia pakai jubah ni, dia boleh simpan macam-macam benda yang berada di dalamnya. Subhanallah. Baik, bayangkan kepala seumpama seekor kepala lembu tadi. Mana tadi disebut? Mengeluarkan emas sebesar kepala lembu, kemudian datanglah api terus memakan semua harta rampasan. Oleh sebab itu, tidak dihalalkan hasil harta rampasan itu kepada seorang nabi sebelum kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya untuk kita ketika Allah mengetahui betapa kedhaifan serta kelemahan keperluan kita. Baik. Larangan untuk mengikuti perang bagi orang yang masih berangan-angan akan kembali menyelesaikan urusan keduniaan, kerana mereka tentu sekali akan berangan-angan dan tidak ikhlas 100% dalam perjuangannya.
Dan dengan adanya orang yang kurang ikhlas itu, mungkin akan merugikan perjuangan tersebut. Jadi dalam hal tersebut tadi tak dibenarkan untuk berjuang ni. Pertama, orang yang baru berkahwin. Memanglah kalau orang yang baru berkahwin ni masalah besar. Time nak berjuang, ya Allah, isteri aku kat rumah ni macam mana keadaannya. Saya duk ingat bila cerita seumpama ni dahulu semasa kami belajar. Ya, semasa kami belajar tu adalah teman-teman sahabat. Waktu itu kami berada di tahun 3 waktu itu kalau tidak silap lah. Jadi ada kawan tu dia berkahwin. Dia bila berkahwin tu nak masuk kepada tahun berikutnya. Bila nak masuk tahun berikut tu sampai sahaja di Mesir, baru seminggu berada di Mesir, kata tak tahan, kami nak balik semula. Dalam tempoh seminggu tu dia kata saya nak patah balik semula ke Malaysia. Sebab apa? Baru berkahwin. Faham-faham sahajalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian suasana tersebut. Dan akhirnya bila sampai di Malaysia tu tak balik-balik lah. Rugi setahun tersebut. Terkandas dalam tempoh setahun ketika itu sebab puncanya adalah akibat daripada perkahwinan tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, begitu juga dalam bab, dalam kes tadi yang sedang menanti akan lahirnya seekor anak daripada kambing ataupun untanya. Kemudian satu lagi tadi kes yang berada di dusun ya, di kebun tersebut. Semuanya kenapa tidak dibenarkan waktu itu? Kerana Nabi tersebut merasai mereka akan pergi nanti merugikan. Kerja dilakukan dalam keadaan tidak 100%, pastinya kerja tersebut ini akan menghasilkan kerugian kepada mereka. Baik, dalam hal ini ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang ke 5 ini. Saya cuba untuk membuat kesimpulan ada 13 pengajaran yang saya dapat ambil daripada beberapa buah kitab. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang pun daripada umatnya mengikuti salah satu daripada keadaan yang disebutkan di dalam hadis, di mana hatinya berkait dengan keinginan tersebut sehingga melemahkan keazaman dan minat untuk berjihad dan juga syahid. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang umatnya untuk memiliki sifat dan juga niat seumpama ini saat ketika mereka melakukan kerja yang besar, iaitu ingin mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kena perbetulkan mari niat tersebut ni. Kerja kita ni kerja yang besar. Sebab itu dalam bab tersebut itulah yang akan menimbulkan kepada kita suatu permasalahan. Baik, dia masih lagi berkaitan tentang persoalan niat. Kemudian yang kedua, perintah kepada segala jamadat, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan perintah kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Perintah kepada kita adalah perintah yang bersifat taklifi. Perintah kepada selain daripada manusia dan juga jin, Allah juga memerintahkan kepada makhluk-makhluk selain daripada manusia dan jin, itu adalah perintah taskhir dan juga takwin. Maksudnya taskhir ni apa? Tunduk, mereka ikut arahan sahaja. Pokok tersebut besar, dia akan terus membesar dan dia tidak pernah tak patuh dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Matahari Allah perintahkan supaya bergerak, jangan berhenti. Matahari tetap dia akan bergerak dan juga dia akan bergerak berterusan sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Melainkan dalam kes-kes yang tertentu, contohnya yang berlaku kepada kepada Yusha ibn Nun, seorang Nabi Allah, dalam sebuah riwayat mengatakan dia adalah merupakan Nabi Allah. Tapi bagi manusia juga ada perintah yang Allah berikan pada kita. Sementara perintah Allah kepada kita adalah perintah yang wajib kita laksanakan. Perkara yang haram, haram untuk kita laksanakan. Perkara yang wajib, wajib kepada kita untuk melaksanakan akan kerja-kerja tersebut. Baik. Yang ketiga, dalil daripada hadis ini juga membuktikan tentang mukjizat para anbiya. Allah berikan setiap para nabi itu ada mukjizat-mukjizatnya yang tersendiri. Sebab itu kita katakan bahawa setiap daripada nabi itu dia ada kelebihan. Ini nak menolak orang yang mengatakan ataupun orang yang mengatakan bahawa setiap daripada nabi ni dia adalah seorang yang lemah. Kenapa? Sebab dia adalah merupakan manusia. Jawapannya tidak begitu. Allah berikan kepada Nabi apa yang disebut dengan nama mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok daripada kalangan anti hadis, mereka tidak mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Sebab apa? Rasulullah ni adalah seorang manusia. Dia boleh samakan Rasulullah tu dengan dirinya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan seorang nabi yang Allah pilih, dan setiap nabi yang Allah pilih ada mukjizat-mukjizat yang tertentu yang diberikan kepada mereka. Mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya mukjizat Al-Quran. Dari sudut bahasanya itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menandingi.
akan isi kandung yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Bahasa Al-Quran, bahasa yang tinggi dari sudut sastranya. Perkataan-perkataan tersebut itu memberikan makna yang pelbagai, sehinggakan di kalangan para ulama berselisih pendapat dalam memberikan nukilan makna pada setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berlakunya khilaf dan perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian yang keempat, tanda penerimaan harta rampasan perang dan tiadanya penipuan di zaman dahulu adalah dengan turunnya api daripada langit memakan harta tersebut. Harta rampasan diharamkan kepada mereka. Maknanya pada zaman dahulu mereka tak boleh dapat harta rampasan. Bila dah dapat harta tersebut, bagaimana? Dikumpulkan segala-galanya, waktu itu Allah akan mengambilnya dalam bentuk terbakarnya harta tersebut. Ha, itu yang berlaku pada zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam Islam, Allah mengharuskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambilnya sebagai tanda keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua harta yang diambil daripada pihak musuh. Pertama disebut dengan nama ghanimah dan satu lagi disebut dengan nama jizyah. Apa jizyah? Jizyah ni cukai yang dikenakan kepada non-muslim yang berada di bawah sebuah pemerintahan Islam. Zakat untuk orang-orang Islam. Sementara jizyah itu bagi non-muslim yang berada di bawah naungan kerajaan Islam. Ada satu lagi nama dia, selain daripada ghanimah, harta rampasan perang, satu lagi namanya apa? Apa nama dia? Faid. Faidun. Ya? Yeah? Faid ni harta rampasan yang diperolehi daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala tidak melalui peperangan. Hak mutlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya, dan Rasulullah tidak akan ambil pun harta tersebut. Rasulullah akan agih-agihkan kepada golongan asnaf. Tapi tidak boleh diambil oleh pejuang-pejuang Islam. Melainkan Rasulullah rasa Rasulullah nak berikan kepada mereka, Rasulullah akan berikan. Itu hak mutlak. Sebab apa? Kerana ketika berlaku peperangan bersama dengan pihak musuh tidak melalui pertumpahan darah. Ketika itu contohnya Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka dikepung sehingga akhirnya tidak berlaku peperangan. Setelah beberapa belas hari ketika itu makanan mereka kehabisan dan mereka melihat Rasulullah ketika itu membakar segala bentuk tanaman-tanaman mereka yang berada di luar kubur mereka. Akhirnya mereka menyerah diri. Waktu itu Rasulullah menghalau mereka daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu itu mereka meninggalkan harta mereka. Dan itu disebut, tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu menceritakan tentang harta rampasan yang diperolehi bukan melalui cara peperangan. Sehinggalah akhirnya apa yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni pun satu. Dia tahu kalau tinggalkan harta tersebut nanti dipergunakan oleh orang-orang Islam. Mereka menghancurkan rumah mereka. Sebelum mereka bertolak pergi itu dihancurkan. Senjata-senjata mereka dikumpulkan, mereka serahkan. Tapi segala harta-harta yang mereka miliki mereka akan rosakkan terlebih dahulu. Kalau boleh mereka angkat pintu tu, kalau boleh bawa, mereka bawa pintu tersebut. Tingkat-tingkat mereka itu kalau boleh dibawa, mereka akan bawa bersama-sama untuk meninggalkan bumi yang didiami oleh mereka. Ini perangai orang-orang Yahudi ketika itu. Jadi harta-harta yang diperolehi ketika itu akan dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang akan mengagih-agihkan harta tersebut. Sementara ghanimah, 1/5 daripada harta tersebut itu ada bahagiannya kepada pejuang-pejuang Islam. Jadi pejuang-pejuang Islam inilah akan mengambil 1/5 daripada harta rampasan perang yang melalui secara peperangan dan berlakunya pertumpahan darah ketika itu. Itu dapat berapa? 1/5 daripada harta tersebut. Rasulullah 1/5, 1/5 itu adalah sebahagiannya adalah daripada 1/5 ke 4/5, saya tak ingat. Nanti boleh cek baliklah dalam kitab-kitab fiqah ini ada perbicaraan yang berkaitan dengan hal tersebut. Eja fa ya hamzah fa'un. Ya. Dia ada satu namanya. Satu disebut dengan nama ghanimah. Rin nun ya ta. Satu lagi disebut dengan nama fa'un. Ha ni fa'. Ghanimatun. Baik. Fa'. Ya yang tidak ada titik. Dia hamzah tadi bunyi begitu fa'un. Baik, kemudian berikutnya, bagi setiap seseorang yang mahu untuk melakukan ketaatan, maka hendaklah ia mencurahkan hati dan seluruh anggota untuk melakukannya sehingga ia merasakan mudah dan rindu terhadapnya.
Baik, kaedahnya dalam Islam ini, nak mempermudahkan kita beramal, kita kena letakkan hati kita 100% terhadap amalan yang kita nak laksanakan. Qiyamil lain. Susah ke mudah? Kita nak laksanakan ibadah qiyamil lain. Dia akan menjadi susah apabila niat kita ini niat yang tidak matang. Maksudnya niat yang tak solid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niat kita betul kepada Allah dan diiringi dengan keazaman kita, insyaAllah Allah akan permudahkan untuk kita melaksanakan amalan tersebut. Kita yakin, tuan-tuan, boleh tuan-tuan, kita boleh lakukan dengan niat kita kerana Allah, laksanakan amalan-amalan yang diajar pada kita ni. Antaranya berwuduk sebelum tidur, kemudian bacalah beberapa ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah al-ikhlas, ayat kursi. Itu baca. Dan kemudian setelah daripada itu tiupkan dan kemudian letak daripada ubun sampai ke kaki. Sebagai contohnya, banyak sangat ustaz tertibnya. Itulah adab ketika nak tidur. Dilaksanakan. Tapi kalau dah letih dia tidur terus, ya. Tak sempat nak lakukan demikian. Waktu itu niatkanlah insya-Allah. Tentang puan-puan, niatkan ketika itu nak bangun pukul berapa? Insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin boleh berlaku hal yang sedemikian rupa. Ya Allah, kau tunjukkanlah aku pada jam sekian. Tapi bila dah bangun tu bangun terus. Jangan tidur. Tak apalah, sekejap lagi 5 minit. 5 minit tu tidur, memang tidur teruslah jawabnya. Ada satu ketika saya pasang jam tersebut. Duk tengok bangun 4:30 ke 4. Jadi bila jam tersebut dah bunyi lah, tidur kejap lah. Bangun-bangun dekat nak subuh dah bunyi. Dah dekat nak azan lah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab apa? Sebab puncanya kita tidur balik. Berehat sebentar. Baik. Jangan ditangguh-tangguhkan. Syaitan ni memang seronok. Sebab itu kan ada Rasulullah menyebut kan, sebab apa boleh berlaku demikian? Bila kita bangun waktu itu, bila kita kemudian kita tidur semula, kita sedang dikencingkan oleh syaitan. Kan ada balas syaitan. Syaitan ni dikencing ke atas diri kita ketika itu. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sedemikian rupa. Cuma tak nampak saja. Ya, tak nampak saja. Syaitan kencing ke atas kita. Ya. Baik, wallahu a'lam. Baik. Sebab itu dalam hadis ini menyebutkan tentang betapa pentingnya sungguh-sungguh kita dalam melaksanakan niat ataupun di dalam kita berniat, maka dengan niat yang sungguh-sungguh itu akan mempermudahkan amalan-amalan yang kita laksanakan. Kemudian seterusnya yang keenam, hadis menjelaskan tentang akibat pembohongan dan kepentingan agar tidak berbohong dan akibat yang baik dan terpuji. Jadi jelas hadis ini, jangan kita berbohong. Kaedahnya, kamu mengambil barang tersebut, jawapannya tidak. Hakikatnya dia mengambil barang yang ada ketika itu. Nah, sebab itu bahaya kita dalam bab berbohong. Akhirnya, walaupun kita nampak rasa-rasa kita boleh memperolehi keuntungan, hakikatnya kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'iyazubillah, kita minta berlindung kepada Allah. Tiba-tiba Allah nak menjadikan sesuatu itu sebagai istidraj dalam kehidupan kita. Dibiarkan sahaja begitu, nanti akhirnya kita akan merana dan menyesal akibat daripada perbuatan tersebut. Ni peringatan ni khusus kepada ahli-ahli politik lah. Lebih-lebih lah lebih utama. Dan kita juga sebagai salah satu di antara perkara yang perlu kita elakkan daripada berbohong, kerana sifat berbohong ini adalah merupakan sifat yang paling terkeji ataupun sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang ketujuh, jihad telah disyariatkan kepada umat yang terdahulu. Dalam surah Ali Imran, Allah menyebut ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun, dan bagaimanakah berapa ramai di kalangan para nabi itu mereka berjuang bersama-sama dengannya, para pejuang ribbiyun, mereka yang telah pun dididik dan ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kisah Talut dan juga Jalut. Itu Allah bawa dalam surah Al-Baqarah di akhir juzuk yang kedua tu kan. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Jadi jelas dalam ayat tersebut itu, Allah telah melantik dan mengarahkan supaya Talut itu menjadi pemimpin untuk mengalahkan Jalut, ya, di zaman Nabi Daud AS, jika tidak silap kisah tersebut. Baik, kemudian yang ke-8, hadis ini juga menjadi dalil tentang kebesaran Allah, di mana Allah lah yang mentadbir muka bumi ini sebagai mendukung dan menyokong Rasulnya dan menolak keburukan darinya serta kemaslahatan terhadap Islam. Jadi dalil daripada hadis ini juga nak menunjukkan dunia ini yang mentadbir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitulah keadaannya, kita tahu dalam hidup kita yang menyusun dan mentadbir muka bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang tentang kedudukan kita dalam hidup.
Yang penting jadilah manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyusun segala bentuk perjalanan dalam hidup kita. Syaratnya jadi manusia yang sentiasa mengikuti perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Susah sebagai ujian dalam kehidupan kita, sakit sebagai ujian dalam kehidupan kita, senang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hidup kita sentiasa teringat dengan Allah, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, husnul zan billah, sangka baiknya kita kepada Allah, insyaallah hidup kita ini akan sentiasa berada dalam keadaan tenang sentiasa, dan hidup kita ini pasti akan mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum, jika sekiranya kamu menolong dan membantu Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan menolong kamu. Umat Islam yang berada di Uighur suatu ketika dahulu, ya, atau saat ini, mereka ini diuji dengan, di kalangan mereka disiksa, tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadah solat seperti mana kita. Tengok apa yang berlaku, Allah turunkan dengan satu ujian yang cukup besar di negara tersebut, berlakunya penyakit coronavirus sebagai contoh, ataupun penyakit-penyakit tersebut. Nampak memang ditujukan kepada binatang yang merupakan punca tersebut, tapi hakikatnya itu adalah merupakan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala, turunkan untuk mengalahkan kerajaan yang mendabik dada sebagai sebuah kerajaan yang tidak mampu untuk dikalahkan dan ditewaskan. Bila kita letakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meninggalkan kemaksiatan yang ada dalam hidup kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan. Baik, yang ke-8 ke-9. Para nabi tidak mengetahui tentang perkara yang ghaib melainkan apabila diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti terlekatnya tangan mereka yang mengkhianati para nabi. Jadi waktu itu rasul ataupun nabi yang Allah utuskan waktu itu tak tahu di kalangan tenteranya itu mereka melakukan pengkhianatan ataupun tidak. Kalau mereka mengatakan tidak, Rasulullah ataupun utusan Allah tadi tak tahu dah tentang hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan buktinya ketika berbaiat waktu itu tak boleh, ya. Tangan ketika itu melekat, itu sebagai salah satu bukti nak menunjukkan bahawa para anbiya ini juga mereka adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui akan sesuatu perkara yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa persoalan yang Rasulullah tak tahu, Rasulullah akan bagi tahu, nanti kemudian saya akan memberikan jawapan-jawapan tersebut. Samalah bila ditanya tentang ruh, Rasulullah kata tunggu beberapa hari kemudian, ya, dan kemudian turun ayat Allah bercerita tentang soal ruh. Begitu juga tentang kisah-kisah yang Allah bicarakan, Ashabil Kahfi sebagai contohnya, itu bila ditanya untuk membuktikan tentang kenabian ataupun kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah mengarahkan kepada golongan kafir Quraisy, saya akan jawab esok, ya. Saya akan beritahu kepada kamu esok hari, nak menunjukkan bahawa para nabi mereka tidak mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalilnya juga ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah At-Tahrim, Allah mengatakan qalat man anba'aka hadha qala nabba'aniyal alimul khabir. Siapakah yang telah memberitahu kepada engkau tentang hal ini? Maka jawabnya Allah telah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengetahuilah Al-Khabir dan juga Alim ni serupa, yang telah pun memaklumkan dan memberitahu kepadaku. Kalau tidak silap kisah ini berkaitan tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bermimpi. Jadi terlupa nak mandilah. Dalam tidurnya dia bermimpi ketika itu dan dia terlupa untuk mandi wajib. Jadi bila nampak sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ketika itu Abu Hurairah lari meninggalkan Rasulullah. Rasulullah sepelik. Kenapa dia lari ketika itu? Dan turunlah wahyu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Abu Hurairah datang semula, kamu tak mandi hadaskah wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah terkejut. Kenapa ya Rasulullah, daripada mana kamu dapat berita yang aku tak mandi hadas? Aku lari ketika itu. Jadi dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, qala nabaniyal alimul Al-Alimul Khabir, yang bagi tahu itu bagi tahu kepada aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh rujuk balik dalam surah At-Tahrim ayat ketiga. Baik, kemudian yang ke-10, nafsu syahwat mendorong manusia untuk mencintai dunia dan menginginkan akan kekalnya apa yang telah diperolehi ketika itu. Memang nafsu itu dia mengajak kepada kita ini untuk melakukan ataupun untuk membuat sesuatu perkara-perkara yang bertentangan di dalam Islam. Nafsu ini disebutkan oleh Allah dengan tiga jenis nafsu. Pertama disebut dengan nama nafsu
lawamah. Yang kedua nafsu. Ha, mana satu nak susun? Susunlah ammarah. Dan kemudian yang ketiga lawamah, yang pertama tadi dah sebut dah. Yang kedua disebut dengan nama ammarah dan yang ketiga mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, ada nafsu, nafsu ni ada yang baik, ada nafsu yang tak baik. Nafsu yang baik itu nafsu yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nafsu yang baik itu nafsul mutmainnah. Kalau tak ada nafsu langsung, nak datang menuntut ilmu pun tak datang. Tak ada keinginan nak datang. Nak makan, walaupun makanan yang dihadapan itu makanan yang sedap, takkan makan. Sebab apa? Nafsu tak ada. Seorang suami dan isteri bila berkahwin, tengok isteri biasa, suami tengok isteri pun biasa, isteri tengok suami biasa. Sebab apa? Nafsu tidak ada. Jadi nafsu itu dia ada membawa kepada kebaikan. Sebab itu pembahagian Allah menyebutkan nafsu itu dengan tiga bahagian. Pertama, nafsu yang disebut tadi dengan nama nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni apa dia? Nafsu yang sentiasa mencerca diri ini bila mana ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cerca balik, kenapalah kau buat demikian? Kenapalah dahulu? Itu yang menimbulkan perasaan sedih dalam diri kita. Ya Allah, banyak rupanya dosa yang telah pun kelakukan dan akhirnya menyebabkan diri kita ini nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nafsu al-lawamah. Yang kedua disebut dengan nama nafsu al-ammarah. Itu kan kisah yang Allah ceritakan tentang Zulaikha ataupun isteri kepada Al-Aziz. Yang ketika itu dia datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan dia kata innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan sesungguhnya nafsu yang ammarah, iaitu nafsu yang mengarah dan mengajak kita untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Ini nafsu yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Baik, nafsu ammarah, nafsu yang mengarahkan seseorang itu melakukan kejahatan. Dan kemudian yang ketiga disebut dengan nama nafsu al-mutmainnah, iaitulah nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang, bila mana dia melakukan amalan-amalan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang ke-11, segala urusan penting tidak sewajarnya diserahkan pengendaliannya melainkan kepada mereka yang bersungguh dalam memberikan tumpuan. Maknanya dalam urusan penting tadi nak berjuang di jalan Allah, maka ketika itu Nabi tersebut tidak memberikan kepada segala sesiapa yang nak ikut. Tapi Nabi ketika itu memberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh nak berjuang, kerana misi perjuangan itu adalah merupakan misi yang penting. Samalah juga dalam bab amanah untuk menjaga negara. Itu kalau nak berikan tu kepada mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk menghidupkan negara ini sebagai baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Yang walaupun kalau tengok sekarang ni ustaz nak cerita politik ke dak? Kita nak cerita tentang persoalan Islam itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana yang bertindak dan melaksanakan itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan dan melaksanakan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya habis yang ke-11, ke-12 sedikit lagi. Yang ke-12, sewajarnya mencukupkan segala keperluan orang yang berjihad agar mereka dapat menumpukan kesungguhannya dengan ikhlas. Maknanya orang yang berjihad di jalan Allah ni pun pada saat yang serupa berikan apa yang mereka perlukan ketika itu supaya mereka ini tidak timbul pemikiran ataupun memikirkan perkara-perkara luaran. Tak cukup senjata, tak cukup ataupun apa keperluan ketika itu perlu diberikan kerana mereka sedang melaksanakan misi yang begitu penting nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, Allah menyembunyikan keaiban umat Islam dan merahmati mereka berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Jelas sekali dalam kes peperangan tersebut, mereka yang menipu ketika itu Allah tunjukkan akan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Tapi umat Islam, Allah masih lagi menutup keaiban yang ada pada mereka melainkan illal mujahirin. Rasulullah menyebut melainkan orang yang melakukan segala kejahatan itu secara terang-terangan. Malam minum arak, siang tunjukkan. Kau nak tahu tak? Pada pagi tadi, malam tadi aku minum arak sampai 4 botol sebagai contohnya. Cerita, tulis balik dekat Facebook. Alhamdulillah, alhamdulillah sebut. Bercerita apa? Minum arak. Contohnya. Inilah yang cuba untuk dipergunakan oleh golongan-golongan G25 ke yang di golongan etis, golongan liberal dan sebagainya. Mereka cuba nak membangkitkan itu, terpulanglah hak mereka. Siapa nak ikut, siapa tak nak ikut terpulang, nak ikut pun terpulang, jangan paksa kepada mereka sebagai contoh. Sedangkan Islam bertindak untuk menutup dan mengekang segala bentuk aktiviti-aktiviti seumpama ini, sebab kalau tidak ada undang-undang untuk mengekang, pasti maksiat itu akan berterusan dan berleluasa.
Jadi itu kaedah dalam Islam, tapi mereka tetap menafikan ataupun berusaha untuk menidakkan hukum-hukum yang telah pun ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan-kekurangan yang berlaku. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.